Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Sabang Nui, si mantul mata botol. Teman-teman, di video ini saya akan bahas ada berapa sih bahaya yang bisa dimasak di tongkol di microwave var 5. Oke, semuanya selanjut di part 5 ya. Dan semua kemarin saya sudah membahas part 4. Nah, teman-teman, tenang aja, mandinya sudah saya bakalan buat membuat pabrik pan nespedium ya. Nespedium saya akan buat pabrik pan, pabrik buat pupuk di pupuk tanaman man. Oke man, semua langsung mulai, let's go my friend. Tunggu teman, jangan kita ambil struktur blok, kita ambil struktur sini, kita ambil, nah kita ambil sini ya, kita ambil. Oke, ini sekarang lanjut di part 5 mana. Oke, nas. Oke, dan kita taruh sini ya. Oke, nas, kita taruh sini. Oke, nah kita taruh. Oke, nice. Oke, kita buat sini namanya. Kita buat tekan ini. Kita buat sini. Kita buat season 2 per 5 mana. Oke, nice. Oke, kita buat ini. Nah semuanya oke, jangan lupa kita pencet buat man dum naik surprise, mantap ya. Di sini kabarnya kita inilah sebelum dimasak ya, mungkin beberapa kayak udah tahu ya, mungkin beberapa ini mungkin kalau udah tahu ya. Nah beberapa juga tahu, ini cuma sedikit sebenarnya kan, ini buat lagi kan, ini siapa kan man. Oke, semua langsung mulai ya, let's go. Apa kabar? Apa kabar? Hey! Oke teman, bahannya sudah saya kumpulkan di sini. Nah ini adalah sebelum dimasak, pandan ini bakal jadi hal menarik banyak. Oke, satu lagi. Tada! Surprise! Inilah hasil yang sudah dimasak. Oke teman, jadi bahan-bahan ini bisa akan menggunakan untuk survival ya. Nah di sini lihat pandan ini punya rumput laut, kalau dimasak bakal jadi rumput laut kering maja. Nah ini setelah mantul ya, dan ini maja. Nah bahan ada dari mana, mungkin di bagi yang mulai mungkin gak tahu, maja mungkin gak tahu sudah dari mana sebenarnya. Dan dari kini kalau kita masak kan bakal jadi bahan nether maja, setelah mantap mantul gede dan mantul ya maja. Oke, ini sebelah lagi sini lihat maja, ini maja buah kurus, kita masak kok jadi buah kurus pop maja. Ini setelah mantap ya, pop pop kandi kandi pop pop punya. Oke punya ini saya sih punya, lihat nah ini punya spawn masak, kita masak bakal jadi nah spawn punya atau spawn kering punya. Nah ini punya berapa bahan ini, nah jadi punya bahan ini bisa digunakan untuk arang yang bisa bisa punya. Nah juga bisa juga, nah ini hasil ini setelah mantap dan game punya, kalian bisa gunakan ini untuk survival, dia yang mantap dan game ya. Oke, kalau abang ini bahas ini hasil punya, nah ini hasil punya. Kalau teman di sini saya perlihatkan hal menarik kuantis di sini, perlihatkan sini. Di depan kita ambil spawn, kita ambil spawn basah, kita ambil. Nah ini juga kita ambil sini juga, man. Kita ambil bucket, teman. Kita ambil bucket, ini banyak tahu ini. Oke, dan terakhir sih mau dari sini. Doom di bucket, ini spawn basah lihat, teman. Ya, ini bakal jadi hal menarik kuantis di sini. Oke, mungkin ini mungkin ada yang sudah tahu. Oke, sebelah sini. Nah, ini mungkin sudah tahu, teman. Ya. Oke, silakan. Tara, lihat manja naman. Jadi man air di dalam spawn ini man kalau masak bakal nah yang beli bakal terasa air man lihat man ini sangat mantap. Mungkin udah ada yang tahu ya mungkin ya. Nah ini juga sangat mantap ya man. Kita bisa gunakan ini. Nah supaya air spawn ini bisa terambil man saat kalian masak spawn man ini sangat mantap man ya. Man semua disiapkan dan bahan-bahannya disiapkan. Jadi inilah dijamin asli man, dari asli.
Lu senubur, senusin bila hasil mu ya, no edan, no mood mu ya, ini sang mantap ya. Satu yang gege, dan kau bisa gunakan ini untuk survival, dia yang mantap ya, dia menurut mu ya na. Oke, bila banyak yang mengolah, kau bisa gunakan ini untuk survival mu. Ukuan dan teman. Menurutmu, kamu siapa? Mana duluan keluar, telur ama kamu? Saya siapa? Kamu suka ayam? Kamu udah punya telur berapa? Hei, bro! Apa kabar? Apa kabar? Oh, kata yang man, ito yung man. Apa sih bahan yang bisa dimasak din ng kuwan di Minecraft? Maraling, ano kayo sudah sabakan man. Jadi bahan-bahannya sangat bagus mo ya. Dan juga bisa kalian gunakan untuk survival ya. Mungkin na beberapa semua mungkin gak tahu man. Jadi kalian bisa gunakan ini untuk kalian bisa kalian gunakan. Dan ini namanya sangat tinggal berhasil. No Aida, no Mot, ini namanya berhasil man. Dia namanya berhasil. Itu pasti berhasil man. Selalu saya berhasil man. Man, so man. Kalau suka dan video ini lupa di like apa friend. So man, kalau suka dan cerita lebaran itu bisa subscribe. Dengan tombol si kalian lihat besar kosong kosong pada punya kode dan dua desain yang kita akan bahas. Dan berapa sih bahan yang bisa dimasak dengan kode Minecraft Mar 5. Teman-teman sedokan tentang semua juga sama bagus server yang bisa sih. Teman-teman sokat sedokan teman kita pas betul teman kita kawan. Amin gini kan teman. Pis mana 40 mana 40 terus mana 40 40 mana 40 terus 40 mana. Sobat jangan lupa juga bantu subscribe atau bantu subscribe bisa klik bisa subscribe man. Man semua suka teman sobat sering pa bisa kan juga menekan man so nif you guys dadah.